Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan pada video kali ini, gua akan kembali lagi membahas game survival baru tapi open world, yaitu adalah Crysis X. Ya, jadi gamenya ini sebetulnya udah mengadakan beta test bulan lalu, tapi karena ada kendala pas login, jadinya baru bisa Ange bahas bulan ini. Soalnya devnya itu mengadakan lagi beta test selama 1 minggu untuk semua wilayah yang ada di Asia. Size game ini kurang lebih 6GB-an. Ya, terbilang game berat karena grafiknya juga kalau diulik kelihatan berat juga. Lalu di sini bahasa yang didukung hanya bahasa Inggris ya. Cuman gua menemukan masih ada beberapa bug yang terjadi pada game ini. Contohnya kalau kalian pengguna HP low spec, itu pasti kalian bakalan mengalami kendala pas loginnya. Soalnya ketika gua coba main di HP low gua, yaitu Redmi Note 8, itu dia nggak bisa login. Entah apakah masalah login ini dipengaruhi oleh device juga atau tidak, tetapi kalau misalkan berpengaruh terhadap device, sudah dipastikan game ini pun hanya bisa dimainkan bagi pengguna high device saja. Masalah lain sih kalau kita misalkan main lebih dari 1 jam, itu HP kita pasti gampang overheat dan alhasil FPS dalam gamenya pun menurun. Terkadang gamenya juga suka nge-crash secara tidak langsung. Mungkin ini bisa menjadi catatan juga untuk devnya agar bisa dioptimalkan lagi gamenya dalam segi performa juga. Ya, di sini grafis yang gua gunakan medium semua biar nggak nge-lag ya, dan mekanisme gamenya ini hampir sama seperti kebanyakan game survival lainnya. Kalian bisa berburu, membuat rumah, dan bertahan hidup di map yang cukup luas. Nah, di sini gua kasih aja gameplay singkatnya, dan buat kalian yang mau coba gamenya, link udah ada di deks video ini. Jadi selamat menonton. Oh.
Yeah.
Oh,